Okay guys, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Nampaknya pada video yang sebelum ini ramai yang request kata, bang mana breeding part 2? Sabar dulu guys, sebab video yang korang tengok ni sebenarnya antara perkara yang latest saya buat. Kalau breeding yang sebelum ni saya dah buat 2 minggu sebelum baru saya upload ke YouTube, tapi kali ni latest guys, sangat-sangat baru. Okay, so ini adalah video breeding raya PKP part 2. Jadi pada video kali ini, seperti mana pada video yang pertama, ini adalah sambungannya. Jadi guys, pada video yang lepas, apa yang telah kita lakukan adalah kita telah set up air untuk breeding dan kita dah buat sesi perkenalan lah. Jadi pada video kali ini, kita nak tengok apa yang perlu kita buat untuk selepas kita buat kenalan dan pada waktu bilakah yang paling cantik sekali untuk kita lepaskan betina untuk bersama dengan jantan. Okay guys, so perkara apa yang paling penting sebenarnya untuk kita lihat, untuk kita pastikan induk kita tu dah bersedia untuk mengawan. Okay, perkara pertama sekali yang perlu kita lihat adalah kesihatan lah. Kalau ada nampak antara jantan dengan betina tu yang nampak macam tidak aktif, contohnya bila kita buat sesi perkenalan tu, sebagai contoh jantan langsung tak buat buih dan duduk secara pasif, tak nak flare. Kebiasaannya kalau dia tak nak flare tu, itu dah petanda besar guys. Maksudnya dia sakit, tidak sihat, ataupun dia betul-betul tak nak dengan betina tu. Okay guys, so pastikan jantan tu boleh flare, agak garang sikit, tapi jangan garang sangat, takut dia menjejaskan induk betina. So kalau kita tengok sesi perkenalan tu, banyak dia buat buih untuk bubble nest, ataupun dia bagi interaksi gelik yang okey, dia nak menggoda si betina, maksudnya kita sedang berjaya lah. Maksudnya breeding tu berjaya. Sebab induk ni dia pelbagai ragam dia guys. So agak-agak buih dah tebal, barulah kita boleh tamatkan sesi perkenalan untuk kita mulakan sesi mengawan. So guys, untuk maklumat lebih lanjut, korang boleh tengok sendiri. Jom! Guys, so sekarang ni dah lebih kurang 30 jam 30 jam diorang dalam sesi soi kenal. Saya tak tahu, saya lampu kipas saya tak pantang ni sebab saya terpaksa guna bilik ni untuk live bit semua. Nampak ni semua hasil live bit hari tu. So siapa-siapa nak join live bit boleh follow IG saya, okey. So jom kita buka, kita tengok macam mana buih. Guys, saya dah buka 30 jam bersama kita mula pada yang hujung sekali. Korang tengok guys, yang hujung ni Hellboy tau. Hellboy fancy. Yang induk muda tu guys, korang tengok buih dia, sangat-sangat tebal guys. Silap dia tak bawa plastik semua. Tengok jantan dah mula memanggil-manggil. Jadi untuk breeding kali ni, alang-alang diorang dah buat buih banyak, saya terus lepaskan betina. Yang mana dah ready saya akan lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so pair pertama ini paling awal saya buka, akan disatukan. So next guys, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang ini jantan dia sangat-sangat lemah guys. Betul lah, dia pucat sebab sakit lah. So pair yang ni saya cancelkan terus. FCCP is cancel, saya batalkan So kita pergi yang ketiga, marble. Marble ni pun memang cemerlang guys. Memang cemerlang, nampak jantan memanggil-manggil, menggelik-gelik, memanggil betina. Buih pun banyak. Okay, 30 jam sahaja, penghasilan buih sangat-sangat cepat. So kita proceed lepaskan dia. Alright, Alhamdulillah. Semoga dia menghasilkan anak lah. So seterusnya kita tengok yellow fancy. So yellow fancy ada penghasilan buih tapi tidak terlalu banyak. Kita risau sebab dia ada bawa ni tumor-tumor kat badan dia tu. So tak apa, kita biarkan dulu. Okay, so saya dah lepaskan satu, cancel, lepaskan, hold dulu. So kita pergi kepada yang seterusnya. Okay guys, ini Galaxy Galaxy pun buih dah cukup banyak, jantan pun dah memanggil-manggil. So guys, tunggu apa lagi, kita kasih buka. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, semoga dia berhasil lah. Nampak betina pun dah masuk dalam tu. Tak sabar tu. Okay, so next. Okay, next ni kita punya veltail. Buih ada, tebal tapi tak terlalu banyak.
So saya hold dulu, mungkin 48 jam baru saya akan tengok balik. Okay, so sama, yang ni kita hold dulu. Seterusnya dambu, dambu ni pun sama guys. Dambu ni pun sama, saya hold dulu, kita tunggu dulu. Buih tak cukup banyak eh, kita hold dulu. Okay, next kita pergi kepada ni dambu lavender ni. Dah dambu lavender ni buih pun boleh tahan guys. Buih boleh tahan. And kita lepaskanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Diorang ni sibling tu guys, adik beradik. Saya bit pair. Okay, and last kali ni ha, crown tail. Crown tail pun buih tak banyak lagi, so kita hold dulu. Crown tail ni patut kita jemur tu, kita lupa kan. So guys, dalam 9 pair ada 1, 2, 3, 4. 4 daripada 9 kita dah buka, kita dah satukan diorang. So satu cancel guys, so total ada 8 sahaja. Ini saya akan keluarkan. So total ada 8. 4 dah buka, 4 belum buka. Kita tunggu hari yang kedua. Okay, so diorang ni saya tak bagi makan lagi tau guys. So insyaAllah nanti saya akan bagi makan. Ni sepanjang perkenalan ni diorang tak makan lagi. So biar je dulu, biar je dulu, tak ada masalah 2 hari tak makan. Okay guys, nampaknya kita akan update lagi sekali pada hari yang kedua, iaitu tempoh 48 jam. Jadi guys, untuk video kali ini, sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan di mana dalam tempoh masa 48 jam, ada antara pair-pair yang saya tunjukkan telah pun bertelur. Jadi kalau korang nak tahu macam mana, yang mana satu yang dah bertelur, jom kita tengok guys. Okay guys, genap 2 hari eh. Genap 2 hari. So saya pun tak sempat lagi nak buang yang tu, nanti saya buang. Okay, so kita tengok lagi 4 yang saya belum buka eh. So 4 saya dah buka, 4 belum buka. Yang ni saya dah buka. Kalau korang tengok dia masih lagi tu, mengajak-ngajak. Tapi guys, kalau korang tengok ada telur tak? Masih belum eh, masih belum ada. Dia pun tengah mengajak-ngajak lagi. So kita biar dulu. Kita tengok yang lain. Yang ni buih dah mula banyak guys, crown tail. Semalam tak ada buih kan, hari ni dah mula banyak. Saya nak lepaskan terus. Alright, okay, saya dah lepaskan. Semoga dia bersama. Yang ini pun buih dah start ada, walaupun masih tak banyak. Okay, so takpelah, saya lepaskan juga. Kita tengok macam mana. Buih tak cukup banyak tapi okey. Tengok betina punya buih guys. Betina pun buat buih banyak. Kita biar je bersama. Yang ni pun buih dah ada penambahan. Veil tail ni kita lepaskan. Kita try je. Alright, so satu lagi guys ni. Jadi fancy ni. Buih pun dah ada, dah banyak nampak. Kita lepaskan eh. Jantan dia pun aktif ni walaupun ada tumor kat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright, so jom kita tengok yang kita dah lepaskan. Contohnya yang ni, yang ni belum bertelur lagi. Next kita tengok yang ni, yang galaxy ni. Dia mengejar-ngejar nampaknya. Masih belum ada buih, masih belum ada telur eh. Belum ada telur. So kita biar dulu. Kita biar dulu. Ni marble. Marble ni pun nampak sejantan tu mengajak-ngajak. Follow me, follow me, dia kata ikut saya. Macam tu lah guys, ajak masuk. Jemput, jemput, jemput sayang. Macam tu. So belum lagi tu. Macam mana pula dengan Hellboy? Pasangan muda kita ni, umur 4 bulan ni. Kita try tengok. Guys, dah bertelur guys. Alhamdulillah. Cepat. Cepat sangat. Ni betina dia pun dah kempis. Wih, cepat ni. Alhamdulillah. So jom kita keluarkan betina. Betina pun dah kena halau tu nampak. Kena halau. Dia halau ke dia ngajak tu? Macam mengajak lagi. Telur macam tak cukup banyak. Kita biar dulu, kita biar dulu. Ni pun ada telur kat ni nampak kat sini. So insyaAllah lagi beberapa jam saya akan keluarkan betina. Guys, beberapa jam selepas tadi
lebih kurang 3 jam eh. So jom kita check yang dah bertelur tu. Ini dia guys. So saya nak keluarkan betina lah. Okay, kalau korang boleh tengok kat sini, zoom, nampak tu guys, telur tu. So ni jantan, dia dah menghalau-halau betina. So kita akan keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya kali ni pasangan paling muda guys eh, pasangan paling muda yang berjaya. Alamak, betina masuk sana pula. Kita kena tunggu sekejap. Pasangan paling muda yang berjaya untuk breed dulu. Kita tunggu nampak dia halau. Dia akan halau keluar daripada kawasan bubble nest. Kita akan sawuk. Ni dia. So macam korang boleh tengok pun, perut dia kosong dah guys. Kempis dah ni, Hellboy Fancy. Alhamdulillah tak ada koyak banyak pun. Terbaik. Okay, semoga si ayah berjaya menjaga anak-anak. Okay guys, nampaknya itulah saja update untuk video part 2, di mana video breeding Raya PKP. Jadi guys, stay tune pada video untuk part 3, kerana saya in making, tengah membuat video untuk part 3. Jadi guys, konten untuk part 3 pada video akan datang agak sedikit unik, di mana saya akan mengajarkan kepada anda pergerakan fizikal induk semasa breeding. Di mana macam mana kita nak tahu dia dah tak nak mengawan ataupun dia masih mengajak mengawan, dan macam mana keadaan nak cek telur dan sebagainya. Okay guys, so kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Kepada yang menonton ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe eh. Kepada yang belum tekan butang subscribe dan kepada yang dah tekan butang subscribe, jangan lupa untuk tekan like and share video ni. Semoga memberi manfaat kepada breeder-breeder baru untuk belajar, dan mungkin akan memberi sedikit ilham tambahan untuk breeder-breeder yang sedia ada, insyaAllah. Jadi guys, Assalamualaikum. Bye. Kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.